Hai hai hai, welcome to Review Channel. Nah, hari ini saya akan melakukan perjalanan saya menuju Cirebon. Yuk, ikutin ya. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di Pasar Kanoman. Nah, di sini saya ketemu yang namanya Toko Aneka Kue. Nah, ini ada toko oleh-oleh khas Cirebon. Nah, posisi dia berada tusuk sate ya. Jadi kalau kamu ada di pasar itu gampang banget ngelihat toko ini, pasti langsung ketemu. Nah, di toko ini kita mau cek juga nih apa aja yang dijual. Oke deh, langsung kita cek ya. Yang dipasang implan.
bagus ya guys ya, kayak gigi asli. Rasanya gimana tuh? Rasanya rasanya sakit banget waktu proses. Sebenarnya gini, tante dulu paling takut ke dokter gigi. Kenapa gigi tante gitu ya? Mungkin juga udah faktor dari genetik orang tua. Terus tante paling takut ke dokter gigi. Saya rasa semua orang takut ke dokter gigi. Bukan tante aja. Anak sekarang tidak. Oh enggak ya. Tidak ada dokter gigi. Akhirnya saya ketemu dengan dokter gigi Andre. Saya pikir sakit seperti kayak di cerbung gitu. Ternyata ketemu dia tuh sekali cabut dua atau berapa itu saya nggak ngalami sakit gitu. Kan? Bius ya? Bius terus pokoknya enak lah. Pokoknya enak, pokoknya pengalaman indah ya. Pengalaman indah. Saya paling takut ke dokter gigi ketemu dokter Andre ini. Beda ya? Iya beda banget. Penanganannya gitu. Pasti penanganannya beda. Yang tadinya takut sampai di pemasangan di bor apa itu saya nggak merasa takut. Nggak rasa takut, nggak rasa sakit. Setelah pasang implan ada perawatan khusus yang misalnya harus dibalik lagi, cek kontrol, harus selama ini enggak ya? Udah berapa tahun tadi? Enggak pernah kontrol. Berarti bakal seumur hidup ya. Jadi pasang implan dengan harga segitu tapi dapetnya seumur hidup ya tante ya. Tapi kalau yang implan gitu enggak merasa apa-apa berarti ya. Sakit minum enggak? Minum es sudah biasa. Oh, gitu. Wow, benar-benar kayak gigi asli. Enak gitu ya. Harganya mahal enggak sih tante? Ya, sesuai. Sesuai ya. Ada harga ada barang. Daripada kita pasang gigi palsu yang copot-copot ganti lagi uang lagi uang dulu kan pakai giginya palsu mahal copot itu kan ya berapa 2 tahun ganti tapi kan ini bagus gitu terus nggak goyang sampai gigi asli mantap tahun loh bayar guys ya tahun. Lama juga ya, ini kayaknya udah pasti umur hidup deh. Dan gak usah balik-balik ya. Dan kebetulan tante dia dari Cirebon, dia khusus ke dokter gigi yang ada di Jakarta. Ya. Tante tahu dari mana dok, klinik dokter dari sini? Itu kebenaran itu kenal sama mertuanya. Oh. Dokter Andre itu kan dulu tetangga. Tetanggaan. Oh. Saya tahu dulu dia tuh giginya rusak gitu. Pas datang ke kafe Cirebon, sampai ke toko, dia kok giginya bagus gitu. Oh. Dia ngomong, dia pasang gigi di menantu gitu. Oh. Jadi sakit nggak? Nggak. Oh. Jadi langsung deh. Langsung ya. Kadang-kadang dari Cirebon PP naik kereta gitu ya. Iya, iya. Oh naik kereta ya, wow naik kereta PP cuma buat pasang implan gigi ya guys. Jadi benar-benar memuaskan hasilnya ya. Ya. Nanti ada perawatan khusus nggak? Selama ini sih nggak, cuma gosok gigi biasa aja. Ya. Oh, sikat gigi biasa aja. Ya. Cerita pengalamannya dalam memasak implan ya, ternyata yang
yang dia pasang iklannya banyak sekali. Tante Elsa, terima kasih buat waktunya nih, kesempatannya. Aduh, lagi sibuk-sibuk kita ganggu ya sebentar. Terima kasih. Oke, Tante, kalau gitu kita pamit dulu ya guys ya. Pamit dulu ya Tante ya. Salam sehat selalu. Oke, dah.